Yeah, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huago. Yo, Huago Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Huago Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelahnya supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok berita hangat, lagi hangat hari ini, sekarang juga. Ya, berita dari Sinar Harian. Pertimbang pengeluaran KWSP, moratorium jika mahu belanjawan diluluskan, kata Anwar. Jom kita tengok. Kuala Lumpur, isu pengeluaran dana caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan lanjutan moratorium perlu diberi perhatian utama jika mahu belanjawan 2021 diluluskan, kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, tidak wajar meletakkan bebanan kepada rakyat berpendapatan rendah semata-mata ketika semua sedang berdepan krisis pandemik coronavirus COVID-19. Betul juga. Soal pengeluaran wang KWSP dan moratorium ini soal yang serius. Kalau mahu kita pertimbangkan untuk luluskan belanjawan, hal-hal ini mesti diberikan perhatian utama. Kalau tidak, belanjawan tidak dapat diluluskan. Pada peringkat awal, secara dasarnya, saya juga tidak setuju dengan pengeluaran dana simpanan masa depan, iaitu KWSP. Tetapi rakyat terdesak untuk berbelanja. Berhubung dengan moratorium, saya dah sebut, kalau faedah 5% maksimum itu hanya sebanyak 2.6 bilion ringgit bayar lambat daripada keuntungan bank yang dijangka 30 bilion ringgit setahun, bukan makna satu beban kepada bank. Penangguhan bayaran balik, katanya ketika membahaskan rang undang-undang pembekalan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Tambah beliau, kerajaan harus mempertimbangkan supaya moratorium diperluaskan termasuk langkah pengurangan faedah pinjaman diambil daripada bank. Kalau kita banding, bukan beban pada bank dan pengurusan, tidak bolehkah diberikan pengurangan kadar faedah bagi golongan B40 yang dalam keadaan orang sedang susah? Minta semua pihak jangan hanya golongan berpendapatan rendah sahaja terbeban, tetapi juga semua pihak termasuk bank diberikan sedikit tekanan, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik negara kita pada video akan datang. Jadi, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.